Oke bosku, kembali lagi di H&N Motorsport. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview new stock yang ada di Berkah Motor 99. Di antaranya ada Matic, Honda Vario, Yamaha Aerox, Suzuki Nex, dan ada motor bebek, Jupiter MX, Vega RR, dan Suzuki Accelo. Berapa harganya? Gimana kondisinya? Tonton terus videonya, no skip-skip. Oke, kita mulai di motor yang pertama. Sebelum kita mulai, kita ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan di video terupdate dari kita. Siapa tahu di video berikutnya ada motor yang kalian pinang. Oke, kita mulai di motor yang pertama. Di sini ada Honda Vario 125 tahun 2018 dan untuk pajaknya baru telat bulan 1 2024, dan untuk platnya berdomisili F Bogor, dan untuk kalengnya masih hidup panjang ya, udah dapat warna putih, dan untuk kondisi sesuai video ganteng rapi. Dan ada perubahan di sini, velg udah di repaint warna merah candy jadi lebih ganteng, lebih nyatu. Dan untuk ban-ban juga di sini tebel semua depan belakang, dan untuk body mulus crash, nggak ada yang bekas crash atau cacat ya. Dan untuk perubahan di sini tutup air radiator udah diganti variasi. Dan untuk kondisi mesin, mari kita coba nyalain. Oke, mesin juga masih halus, suara juga masih ciri khas. Dan kelistrikan, sen kanan nyala, sen kanan nyala, dan untuk lampu-lampu juga masih normal semua. Dan untuk Honda Vario ini, 125 tahun 2018, untuk pajaknya baru telat bulan 1 2024. Dan untuk harganya, kita cukup pasang harga di 13 juta 300, masih bisa nego. Oke, kita beralih di motor selanjutnya. Oke, kita lanjut di motor kedua. Di sini ada Vario, yang ini 150 cc nya dan untuk tahunnya 2017, dan untuk platnya berdomisili Serang Banten, dan untuk pajaknya telat 2021. Dan untuk kondisi sesuai video ya, untuk perubahan nggak ada, paling tutup knalpot doang nggak ada, tapi tenang, kita bisa copot dari unit yang lainnya. Dan untuk ban-ban juga masih tebal semua, depan belakang layak pakai. Dan untuk bodi juga depan masih grace, cakep. Dan bodi samping kanan juga masih bagus, belum ada bekas crash atau repaint ulang. Dan samping kiri juga masih cakep ya. Dan untuk kelistrikan, coba kita tes. Dan kelistrikan sen kanan nyala ya, cuman akinya doang agak lemah. Tapi tenang, bisa kita tukar aki dari motor yang lainnya. Dan untuk Honda Vario ini 150cc tahun 2017, untuk pajaknya telat 2021, kita cukup pasang harga di 11.700, masih bisa nego. Oke, kita berlanjut di motor selanjutnya. Oke bosku, kita lanjut di motor ketiga. Di sini kita beralih di merek Yamaha. Di sini ada Yamaha Aerox 2019. Untuk pajaknya telat 2020 dan untuk platnya berdomisili Jakarta Barat. Dan untuk kondisi sesuai di video ya, cakep, mulus, rapi, dan untuk ban-ban juga masih tebel semua. Ban depan tebel, ban belakang tebel, layak pakai. Dan untuk bodi depan juga masih cakep, bagus, belum ada bekas crash atau repaint ulang. Dan untuk bodi samping kanan, samping kiri hanya aja lecet pemakaian ya, wajar. Dan untuk di sini tutup radiator udah diganti variasi, dan untuk selebihnya masih bawaan semua. Dan untuk mesinnya, coba kita cek sound ya. Oke, mesin juga masih halus, suara juga masih ciri khas. Dan untuk kelistrikan, sen kanan nyala, sen kiri juga nyala. Dan untuk lampu jarak jauh dekat juga masih normal. Dan untuk klakson masih nyala. Dan untuk Yamaha Aerox ini tahun 2019, untuk pajaknya off 2020, dan untuk platnya berdomisili Jakarta Barat, kita cukup pasang harga di 14.300, masih bisa nego. Oke, kita beralih di motor selanjutnya. Oke bosku, kita lanjut di motor keempat. Di sini ada Suzuki Nex tahun 2014, dan untuk pajaknya telat 2022, dan untuk platnya berdomisili Jakarta Barat. Dan untuk kondisi sesuai video ya, warna juga masih cakep, bodi juga masih grace, dan untuk ban depan belakang layak pakai. Dan spare part yang nggak ada di sini, spionnya udah dicopot ya. Dan untuk mesinnya, kita coba nyalain. Oke, mesin juga masih halus, suara juga masih ciri khas. Dan kelistrikan, sen kanan nyala, sen kiri juga nyala. Dan untuk lampu jarak jauh dekat juga masih normal semua.
Dan untuk Suzuki Nex ini tahun 2014 untuk platnya berdomisili Jakarta Barat dan untuk platnya dan untuk pajaknya telat tahun 2022. Dan Suzuki Nex ini kita cukup buka harga di 5.600.000 masih bisa nego. Oke, kita beralih di unit selanjutnya. Oke, kita lanjut di motor kelima. Di sini ada Yamaha Jupiter MX tahun 2006 dan untuk pajaknya hidup dan untuk platnya berdomisili Jakarta Selatan. Dan untuk kondisi sesuai video tahun tua nggak mempengaruhi performa ya. Dan untuk bodi juga masih cakep, ban juga masih tebal semua, depan belakang layak pakai. Dan untuk mesinnya coba kita cek sound ya. Oke, mesin juga masih halus, suara juga masih ciri khas. Dan kelistrikan, sen kanan nyala, sen kiri juga nyala. Dan untuk lampu jarak jauh dekat juga masih normal semua. Dan untuk Yamaha Jupiter MX ini tahun 2006 kita cukup pasang harga di 4.300.000 masih bisa nego. Oke, kita beralih di motor selanjutnya. Oke bosku, kita lanjut di motor ke-6. Di sini ada Yamaha Vega RR tahun 2015. Untuk pajaknya hidup panjang sampai tahun 2025 dan untuk platnya berdomisili Jakarta Selatan. Dan untuk kondisi sesuai video, untuk spare part masih utuh semua, masih full orisinil. Dan untuk ban juga masih tebal semua, depan belakang layak pakai. Dan karena new stock, kita coba cek sound ya. Di sini akinya soak tapi tenang, bisa kita tuker sama unit yang lainnya. Pokoknya kelistrikan terima beres. Oke, mesin juga masih halus ya, suara juga masih ciri khas. Dan kelistrikan, sen kanan nyala, sen kiri juga nyala, hanya aja akinya agak tekor ya. Dan untuk lampu-lampu, jarak jauh dekat juga masih normal semua. Dan untuk Yamaha Vega RR ini, tahun 2015, untuk pajaknya hidup panjang sampai tahun 2025. Dan untuk platnya berdomisili Jakarta Selatan, dan kondisinya masih full orisinil. Kita cukup buka harga di 5.500.000 masih bisa nego. Oke, kita beralih di motor selanjutnya. Oke bosku, kita lanjut di motor ke terakhir. Di sini ada Suzuki Accelo tahun 2017 untuk pajaknya off 2019 dan untuk platnya berdomisili Tangerang Kota. Dan untuk kondisi sesuai video, untuk spare part sih masih utuh ya, hanya aja lecet pemakaian. Dan untuk ban juga masih tebal semua, depan belakang. Dan untuk warna juga masih cakep, bagus ya. Cocok buat nganter-nganter galon. Dan untuk Suzuki Accelo ini karena new stock, harga murah, kita coba cek sound ya. Anjay, starter nyala. Dan untuk kelistrikan, sen kanan nyala, sen kiri nyala. Dan untuk lampu jarak jauh dekat juga masih normal semua. Dan untuk harganya Suzuki Accelo tahun 2013 untuk platnya berdomisili Tangerang Kota dan untuk pajaknya off 2019 kita cukup pasang harga 3.300.000 masih bisa nego. Oke bosku, mungkin cuma segini aja review kali ini. Dan yang berminat bisa langsung datang aja di showroom kita Berkamotor 99 untuk alamatnya di Jalan Ujaraya RT1 RW4 nomor 42A Bambuapus Pamulang Tangerang Selatan. Dan untuk pembelian online jangan lupa hubungin admin terlebih dahulu untuk menghindari penipuan. Oke, saya akhiri, saya udah, see you the next video.